jalan pelan-pelan, apa apa ya. Jalan lagi mana? Tinggal di bawah. Jalan lagi. Iya. Lanjut kita ya. Hijau. Nah, segmen kita hijau. Existing kan 3 meter, 5 meter lebih leluasa. Jadi untuk tahun 2022 pelaksanaan dimulai 26 Juli dan alhamdulillah 24 Agustus selesai, dan hari ini beliau Jenderal Ferdi selaku kepala kelompok staf ahli Kodam Jaya langsung melaksanakan penutupan dihadiri oleh seluruh komponen masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dibangunnya jalan oleh ABRI, oleh TNI bersama dengan masyarakat, bersama dengan Pemda, memberikan kontribusi kepada infrastruktur, kepada masyarakat, sarana prasarana jalan bisa dilalui oleh masyarakat. Yang ketiga, memang setelah dilihat ada jalan lebarnya memang tidak memungkinkan pada saat itu untuk dibangun selebar 4 meter, tapi tadi saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Bina Marga supaya di perubahan anggaran ini supaya ada semacam pengerasan 1 meter ke kanan, 1 meter kiri, supaya ini bisa dilalui berpapasan ada 2 mobil begitu kan. Dan ini juga pentingnya untuk kepentingan masyarakat juga. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya TNI, Pemda dengan masyarakat pastinya memberikan kontribusi kepada kepentingan umum, khususnya masyarakat di Kecamatan Mekar Baru untuk bisa melalui di Desa Waliwis untuk bisa memanfaatkan jalan ini yang dilaksanakan melalui TMMD. Saya kira itu. Terima kasih. Selain fisik, Pak. Selain fisik, apa ada kegiatan itu lainnya oleh TNI? Ada sosialisasi terhadap narkoba. Ada juga sekarang tadi dilaksanakan vaksin darah. Booster juga, ada donor darah juga. Kesemuanya untuk kepentingan masyarakat, ya. Kesemuanya untuk kesehatan masyarakat, kesemuanya untuk kepentingan masyarakat. Ini mudah-mudahan akan terus kita laksanakan secara rutin, Jenderal, ya. Setiap tahun kita laksanakan bersama dengan TNI, bersama dengan masyarakat, dalam rangka memenuhi, dalam rangka mengakomodir harapan masyarakat dari sisi infrastruktur. Saya kira itu, infrastruktur jalan. Terima kasih.